Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my video. Jadi hari ni aku stop dulu pasal Grandis aku semua. Hari ni aku nak cerita pasal top 5 Mitsubishi Grandis modified. Yang dalam 5-5 kereta ni ada yang bagel rare, ada hot engine swap, ada pakai air suspension. Semua ada dalam top 5 hari ni. Stay tuned, tengok sampai habis. Jadi kita masuk yang nombor 5 dulu. Let's go. Coming out, kita ada nombor 5. Kita ada dia punya IG not_ND. Banyak-banyak top 5 ni aku jumpa semua banyak ke dalam IG dengan YouTube lah. Jadi nombor 5 kita ada not_ND dia punya IG. Aku top screen sekarang ni, ada dekat screen sekarang ni. Okay, first kita tengok kereta dia nampak lawak lah kalau tengok gambar sekarang ni. Nampak lawak. Kereta dia pakai adjustable lancer, mounting dia custom supaya masuk dekat Grandis. Rim tak pasti rim apa, macam bentuk Advanced gitu, tapi bukan Advanced sini. Rim 18, depan 225 40 18, belakang 235 40 18. Mungkin rim dia offset belakang lebar sikit kot. Sebab tu tayar dia lebar belakang sikit. Bumper dia rare, bumper top line siap dengan parking pool. Top line aku rasa dia sorry one of one lah dalam Malaysia. Aku rasa dia sorry je pakai dalam Malaysia ni. Lepas tu dia tukar hood tahun 2005 kata silap aku. Ada tanduk sikit. Dan ya, kata dia lawak eh. Sebab kata lawak mana ada jomel kaya pakai ring gabung pun. Kata lawak semua jomel. Kata dia tu je aku rasanya. Kata tengok belakang tak gabung kot. Sebab kata dia body kit repair je. Side skirt dengan rear bumper punya skirt aku rasa dia tak pakai. Ya, kereta window eh, kereta window tak ada tak jomel, semua jomel pakai je ringgal bubu. Walaupun kereta dia tak pakai skirting belakang, nampak clean lah kereta dia pun. Bila dia, kalau tengok gambar sekarang ni, result dia bila dia dah cap skala putih, nampak bijak lah. Untuk nombor 5 tu je aku rasa. Kita tengok nombor 4 pula, mungkin ada yang lebih gila lagi. Alright, nombor 4 kita ada IG dia Rustam Rus. Ni owner dia dari Moscow kata silap aku. Kereta ni ada dua setup. Kereta ni dia dah jual, cuma kita masih ikut top 5. Okay, first setup kita tengok Watson CVT 20, spoiler JJ ET35. Spek tayar aku tak pasti. Dia pakai air suspension. Sebab kereta ni dia buat show, daily pun dia buat juga, cuma kereta lebih pada show. Lead depan pakai raw edition, rare juga. Spoiler raw edition. Lepas tu second setup yang sebelum dia jual, dia pakai rim wax transit 20 juga. Lepas tu dia tukar bumper depan, dia tukar lip depan. Lip yang lama hot rod edition tu dia jual. Oh saya pun kalau ada siapa-siapa ada lip rod edition depan tu macam gambar sekarang ni, boleh DM aku dulu. Aku cari sangat lip tu. Aku tanya otak-otak semua, otak kata memang body part Grandis sikit rare. Nak cari hot bagian rare gitu, lagilah rare eh. Siapa-siapa ada mungkin ada selit sikit-sikit ya, ada boleh DM aku tu. Sebab aku tukar bumper depan Grandis aku tu masa tu tukar lah. Jadi kereta ni, kita balik ke video. Kereta ni dia dah jual. Ya, last setup dia pakai wax transit, dia tukar bumper depan, suspension. Jadi tu je kot untuk kereta dia ni. Alright, kita pergi nombor 3 pula. Mungkin ada yang lebih extreme lagi. Alright, nombor 3 ni kalau tak ada nombor 4 lebih pada show. Ni kita lebih pada performer pula. Alright, performance segi apa dia dah masuk. Okay, engine dia pakai ORI macam kereta-kereta biasa 4G69. Cuma dia masuk turbo, turbo mat, turbo TD04 garage, road attract, force piston, Evo intake, brake Brembo Evo 9, full exhaust stainless steel custom dia buat balik exhaust, spring TN, rim JIC Magic Force 05 size 18, 225, 45, 18 dia punya tayar orang. Custom hood van Evo. Kalau tengok hood depan tu, dia masuk van Evo punya dekat atas tanduk tu. Lip depan raw edition, spoiler belakang raw edition. Custom heat lamp, dia masuk eagle eye lampu depan dia tu. Dalam steering Evo 10, Defi 3WD atas dashboard. Masa tu je aku untuk kereta dia. Dan dia ada dyno kereta ni, dapat 243 horsepower, 0.8 bagus. Untuk 4G69 laju dah. Sebab ORI 4G69 190 horsepower, 217 top. Top dia aku tak pasti berapa dia dapat, cuma horsepower 243 dia dapat, 0.8 boost. Laju mat.
Tadi siapa-siapa duduk kat Rusia, tolong jangan ambak kereta ni, jangan nak acah-acah laju sebab kereta ni laju. Ya, kalau naik Artifo, Supra semua tu boleh ambak, tapi kalau naik-naik, kalau naik kereta Lulu, jangan nak ambak sebab kereta ni laju. Okay, untuk nombor 3, performance, lebih pada performance. Okay, nombor 2, kita tengok nombor 2 pula. Nombor 2 ada lagi Extreme yang lagi mind blow, lagi gila kereta nombor 2. Okay, nak juara kita hari ni, kita turn back ke Indonesia pula. Dia punya owner Elvin.Tejandra, dia punya IG dari Indonesia. Owner dia, dia ada kedai dia boleh custom body kit, custom over fender, semua dia boleh buat. Kedai dia dekat Indonesia, aku tak IG dia dekat screen sekarang ni. Okay, kita nak bahas pasal kereta dia. Okay, kereta dia, kita tengok exterior dulu. Rim work CR2 piece, work at destination, 100 worldwide. Yang dia pakai ni setnya ke 80 daripada 119. ET custom repair belakang, ET negatif 15. Rocket bunny over fender, dia buat custom rocket bunny. Bumper repair, bumper repair OEM, cuma dia custom skirting dan dia lubang tu dia besar sikit supaya boleh masuk. Intercooler dia besar. Engine dia dah swap 4G63 Evo 7 yang GTA, kan silap aku sebab kata dia auto. Yang GTA ke auto, aku rasa dia pakai Evo 7 GTA yang auto tu lah. Brake dia pakai Brembo 6-spot 350mm brake disc depan belakang 2-pot air suspension. Dan dalam cuma yang aku boleh nampak, dalam steering nanti concave je lah, yang tu lah aku boleh nampak ya. Dan itu saja untuk kereta dia. Kereta ni dia buat performance pun boleh, show pun boleh, macam nombor 3 tadi lah. Cuma kereta ni dia lebih pada loop sikit lah sebab ada over fender semua tu kan. Ya, untuk nak juara kita, tu je aku untuk hari ni. Kita tengok juara kita top 5 10 hari ni, siapa dia? Okay, juara video aku pada hari ni daripada Indonesia juga. Owner pun sama dengan nombor 2 tadi sebab dia ada 2 butir grandis. Okay, juara dia, orang dah tahu IG sama macam dengan nombor 2 tadi, aku tak perlu bahas. Cuma kereta dia lebih kepada VIP punya style. Dia, aku tengok video dia kemarin, dia kata dia nak tu VIP punya style macam dekat Jepun. Dan terhasil lah kereta dia yang ni. Color dia, body kit full custom daripada dia sendiri. Color dia bunglon, macam purple-purple, nak hijau, nak koko-koko gitu lah, macam rainbow. Nah, macam lebih kurang rainbow gitu lah. Dan kenapa kita letak kereta ni sebagai nombor 2 dan tak swap engine tadi nombor 1? Sebab kereta dia, dia maintain 4G69 original lagi, cuma dia masuk turbo. Okay, kita tengok engine dia dulu. Engine dia, dia yang buat aku shock. Sebab engine dia, dia buat port and polish balik, intercooler bleed stainless steel, custom piping, header equalang, turbo TD05 Garrett, blow off G-Ready, intake HKS, exhaust Fujitsu R34, dia custom balik, dia masuk exhaust R34 Fujitsu, dia custom masuk dekat Granis. Dan untuk engine, untuk engine tu je aku, dia tengok pada kosmetik. Okay, biarlah pasal ayah tu dulu. Okay, kita tengok kosmetik pula. Kosmetik dia pakai air suspension manual, head unit Pioneer, steering Nardi wood concave. Kalau tengok video sekarang ni, belakang tu dia buat custom set speaker. Dia memang minat bak-bak speaker lah. Dan rim 20, tak pasti model apa. Ada panoramik daripada Renault, dia masuk Renault punya panoramik dekat kereta dia. Brake 6-spot AP Racing daripada AP Racing. Belakang 2-pot, depan 365mm brake disc. Dan tu je kot untuk kereta dia. Dan kereta ni agak extreme. Kenapa extreme? Dengar bunyi video ni. Thank you.
ini top 5 Grandis, dan mungkin ada yang nak saja lagi buat top 5 kereta lain pula kau, nak buat top video ke apa lagi boleh komen dekat bawah. Nak top 5 kereta ke apa lagi, nak aku buat video ke apa lagi boleh komen dekat bawah. InsyaAllah akan aku buat. Dan itu saja video aku untuk ini. Jangan lupa support aku dengan 1 subscribe, tekan butang loceng, like, comment and share. Jumpa lagi next video dan video-video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Tu ya aku rasa ada gap boleh.